Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama 82 RF Channel. Kita berada di kandangnya Pak Yanto, teman-teman, yang berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Kali ini kita melihat perawatan khusus yang dilakukan Pak Yanto untuk kambing jantan, yang mana memiliki keistimewaan di kepala yang sangat bluer dan ekstrim, dan kelebihan di mata. Ini bisa kita saksikan, teman-teman. Oke, kita langsung saja interview ke Pak Yanto mengenai perawatan kambingnya. Ini kambing jantan umur berapa nih, Pak? Umur 16 bulan. 16 bulan. Berarti masih belum poel ini ya? Masih belum poel. Ini menurut jenengan ini untuk kelebihannya di apa ini? Secara spesifikasi keseluruhan kelebihan yang ada di kambing jantan sampean. Menurut saya itu kelebihannya itu di kepala sama matanya itu sipit. Ini berarti calon maskot kandang yang ada di kandangnya sampean berarti ya? Nggih, niki calon pemacek di kandang. Ini dalam usia 16 bulan wis ngasilnya anak burung iki, Pak Yanto? Alhamdulillah anak perdana dah keluar dua jantan, kepala merah sama kepala hitam. Berarti anak pertama ya yang kepala merah dan kepala hitam? Iya. Jantan semua ya? Iya, anak pertama, anak perdana. Dengan indukan yang mana, Pak Yanto? Dengan indukan yang Jerabang. Bukan Jerabang. Ini jantannya sampean ini kalau diikutkan kontes ini kelas apa ini kira-kira? Kelas B. Karena belum poel. Belum poel. Iki rung tau kontes berarti, Pak, berarti ya? Belum sama sekali. Ki ada niatan untuk mengikutkan kontes enggak ini? Karena dari kepala dan dagu juga yus masuk iki. Ya kalau niatan untuk kontes itu ada, ya buat pengalaman lah, sama jalan-jalan, sama rekreasi ya. Sharing sama teman-teman gitu. Ini untuk rawatannya bagaimana, Pak? Kambing jantannya sampai nih, kalau sudah kelihatan udah mulai total lah daripada yang kita lihat 2 bulan yang lalu ini. Ini kertok klimis iki, cara kepalanya pasungannya dari badannya didelok ya sepenak iki. Iki perawatan khususnya apa iki? Perawatan ini rutin mandi 2 kali seminggu. Dan untuk masalah comboran itu sementara ya tambah comboran sama susu. Berarti tetap masih 1 kali sore aja untuk comboran ya? Ini sementara untuk comboran sore saja dan susunya itu pagi sama malam. Dan untuk ijuan itu tetap saya berikan pagi sama sore itu setelah nyomber atau pas malam. Terus ini untuk spesifikasi anak ini jantan kabeh ya? Alhamdulillah jantan semua, 2. Iki menurut jenengan untuk spesifikasinya apa iki? Apa ada yang ngikut dari postur jantane? Alhamdulillah yang kepala merah itu ngikut pejantannya. Soalnya apa? Matanya itu sipit sama kepalanya. Persis jantannya. Memang kalau kita lihat ini dari samping sudah kelihatan bluer ini di usia yang ke 16 bulan belum poel. Ini bisa kita lihat sudah kelihatan bluer lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Iya betul, dah kepalanya dah lumayan lah, dah masuk. Ini untuk anaknya umur berapa, Pak? Umur 2 minggu. Berarti masih 2 minggu ya?
Berarti dari indukannya udah laktasi dua kali ini berarti ya? Laktasi dua kali ini. Ini jika kita lihat nih teman-teman, di usia yang ke-16 bulan, dari kepalanya udah bisa kita saksikan ini calon monster untuk jantan. Oke, Master Yanto, terima kasih telah berbagi tips dan waktunya. Oke, Mas. Sama-sama. Salam ngerit mania.